Viral, detik-detik truk tabrak motor di Cianjur, netizen, korban selamat. Viral di media sosial yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 25 Juni 2024. Video viral kecelakaan itu memperlihatkan truk menabrak sejumlah pengendara motor di depannya yang diunggah akun Instagram Info Jawa Barat. Terjadi laka lantas sebuah truk menabrak dua pengendara sepeda motor di bypass tepatnya Jalan Dr. Muardi, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada Selasa, 26 Juni 2024, sore ini. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa tersebut terjadi, dugaan sementara karena truk mengalami remblong sehingga menghantam dua pengendara yang ada di depannya pada saat jalan mengalami kemacetan. Namun saat ini peristiwa tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian serta informasi masih dihimpun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, para korban sudah dilarikan ke RSUD terdekat. Tulis akun Info Jawa Barat dalam captionnya. Terlihat pada video itu, sejumlah pengendara diduga terpental setelah truk menabrak kendaraan di depannya. Dalam rekaman CCTV itu, tampak jalanan sedang padat merayap dari arah Bandung menuju Cipanas, tampak beberapa sepeda motor juga berkendara dengan pelan beserta kendaraan lain di depannya. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah truk berwarna kuning diduga remblong yang melaju cukup kencang dan menabrak sejumlah sepeda motor di depannya. Akan tetapi, belum diketahui jumlah korban luka akibat kecelakaan truk tersebut. Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut karena polisi masih menyelidiki penyebab dan kerugian akibat kecelakaan tersebut. Namun, video itu saat ini viral dan menjadi sorotan netizen. Alhamdulillah korban masih terselamatkan, tulis netizen. Truk muatan besar bukannya gak boleh beroperasi siang hari, tulis netizen lainnya.